Tugu Prasasti Alugoro yang dibangun oleh anggota Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-105 Kodim 0716 Demak di titik 0 Jalan Cor arah ke Dukuh Prigi Desa setempat diharapkan menjadi kenangan anggota Satgas untuk warga Kalikondang. Kali ini pembangunan Tugu Prasasti tersebut tinggal finishing. Diharapkan di upacara penutupan mendatang, Tugu Prasasti Alugoro tersebut sudah dapat diresmikan. Kopral 2 Siswo Wicaksono, anggota Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-105 Kodim 0716 Demak dari unsur Batalion 410 Alugoro Blora mengungkapkan pembuatan Tugu Prasasti tersebut dimulai sejak 2 minggu yang lalu. Pembuatan Tugu sudah berjalan selama kurang lebih 2 minggu. Dan perjuangan kami untuk membuat Tugu ini di siang hari pun sampai terik matahari demi untuk kenang-kenangan kepada masyarakat sini. Biar Alugoro dan Tentara Nasional Indonesia di desa ini selalu dikenang dan selalu diingat oleh masyarakat sini. Selain digunakan sebagai Tugu Prasasti Alugoro, diharapkan tugu tersebut ke depan bisa dijadikan salah satu lokasi selfie warga sekitar ataupun justru dibuat Taman Tugu Alugoro sehingga mampu menjadi fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat sekitar.